Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pertama, persidangan ke-38 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur akan diadakan pada tanggal 23 November 2024 bertempat di Kompleks TKK 6 BPK Penabur Kelapa Gading. Persidangan ini diselenggarakan dengan agenda percakapan gerejawi dalam rangka proses kependetaan dalam diri Penatua Marcelo Ananda Odang, S.C. Teol, calon pendeta GKI Layur, dan Penatua Ana Nuraini S.C. Teol, calon pendeta GKI Gading Indah. Mari kita doakan dan dukung agar P38MK GKI Klasis Jakarta Timur dapat berlangsung sesuai rencana dan kedua calon pendeta yang menjalani percakapan gerejawi dapat menempuhnya dengan baik. Kedua, Malam Puji dan Sabda akan diadakan pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 19.30 dengan tema Menetapkan Prioritas akan dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 8 sampai dengan pukul 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Keempat, hospitality. Setelah kebaktian selesai, jemaat diundang untuk beramatama sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1. Kami mengundang jemaat untuk ikut ambil bagian di acara hospitality nanti setelah ibadah. Kelima, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Keenam, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh anggota dan simpatisan dalam penggalangan dana untuk renovasi lift di Kompleks BPK Penabur dan pembangunan ruang jemaat terbuka ramah lingkungan di GKI Gading Indah sampai dengan tanggal 13 November telah terkumpul dana sebesar Rp639.390.496 dan telah diterima sumbangan dalam bentuk natura. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema segala kemegahan akan runtuh dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Mungkin kita terkagum-kagum kalau kita berkesempatan melihat bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan dengan tinggi yang luar biasa. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa ada saatnya segala kemegahan itu ternyata sirna. Bangunan-bangunan itu lenyap. Apa yang mestinya menjadi sikap kita selaku para pengikut Kristus berhadapan dengan fakta, dengan kenyataan bahwa segala kemegahan akan runtuh. Itulah yang akan bersama kita renungkan di dalam kebaktian pada hari ini. Kita meyakini bahwa ada yang kekal, ada kota yang indah cerah. Firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 5 berkata demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah,
kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Marilah kita dengan segala kerendahan, kita mengaku dosa, mohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersatu untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi, yang nanti saya akan tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah, kami tahu kami adalah manusia biasa yang penuh dosa dan cacat. Namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang pemurah dan maha pengampun. Kami mohon untuk segala dosa yang kami lakukan ini, baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon ampun dan hanya pada-Mulah kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan sungguh menyadari, menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan Mazmur 86 ayat 5 menyatakan, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bye.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersehati dalam doa kami saat ini, ketika kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana dipersaksikan oleh Alkitab. Ya Bapa, mampukan kami untuk memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Sang Roh Penolong, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang akan tertabur, berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada waktu kesesakan yang besar, suatu yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu, setiap orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jaga aku, ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang
bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari Kitab Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 25. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun, setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dipersaksikan demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang besar itu. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu
permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Demikianlah Injil Yesus Kristus, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Musik gereja yang bagus akan sangat menolong menciptakan suasana ibadah yang makin baik. Terima kasih pada Kolintang Melodikasi dan juga anak-anakku tim musik yang mengiringi pada saat ini dan tentu juga para pemandu nyanyian jemaat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak masa pandemi yang lalu, kalau ada waktu luang, salah satu hiburan kami, saya dan istri, adalah nonton film di televisi. Nah, jenis film favorit kami adalah film-film yang ada latar belakang sejarahnya. Persisnya film-film yang menggambarkan situasi pada zaman-zaman kerajaan, entah itu di Asia ataupun di Eropa. Hal-hal yang menarik dalam film-film itu buat kami, antara lain adalah bangunan-bangunan istana yang luar biasa megah. Entah beneran ada, ataupun itu cuma stage yang dibangun untuk pembuatan film tersebut. Tapi ada hal lain yang juga menarik perhatian kami, yaitu dalam film-film itu selalu, hampir selalu ada dalam ceritanya peristiwa-peristiwa yang menggambarkan intrik-intrik terkait dengan perebutan kekuasaan antar saudara, bahkan bapak dengan anak. Gambaran tentang peristiwa asusila, perselingkuhan, perzinahan, bahkan juga sampai pembunuhan-pembunuhan. Suasana yang bertolak belakang dengan keindahan, dengan kemegahan bangunan istana-istana tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah juga gambaran yang diberikan tentang bait Allah lewat percakapan antara Yesus dengan salah seorang murid. Dikatakan percakapan itu terjadi ketika Yesus keluar dari bait Allah. Kita mengingat bahwa bait Allah yang dimaksud pada zaman Yesus itu adalah bait Allah kedua. Jadi bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci. Dan itu bangunan itu yang suka disebut juga bait Salomo itu dihancurkan oleh bangsa Babel ketika mereka menyerang dan menaklukkan kerajaan Yehuda sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu lalu diizinkan untuk pulang dan mulai membangun lagi baik tembok Yerusalem maupun bait Allah. Bait Allah yang kedua itulah yang dibangun di tempat yang sama. Ini yang mulai dilakukan sekitar tahun 516 sampai 515 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Imam Besar Yosua dan Zerubabel. Nah, bait Allah yang kedua ini mengalami renovasi besar-besaran ketika Herodes Agung memerintah
sekitar tahun 19 sampai 20 sebelum Masehi. Jadi Herodes Agung karena dia ingin mengambil hati bangsa Yahudi, dia betul-betul jor-joran di dalam merenovasi Bait Allah kedua itu. Sehingga menjadi kompleks bangunan yang sangat megah dan luas. Jadi area Bait Allah itu yang pada zaman Yesus itu sekitar 35 hektar, saudara-saudara. Luas sekali. Itulah bangunan yang dipercakapkan dengan penuh kekaguman oleh salah seorang murid Yesus. Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Namun apa yang menjadi respons Yesus? Kita membaca Yesus mengatakan, kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Mengapa saudara-saudara Yesus merespons seperti itu? Bait Allah dimaknai sebagai simbol kehadiran Allah. Melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan oleh karena itu, mestinya Bait Allah berfungsi sebagai tempat utama untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, aboda, berarti menghambakan diri. Mengakui Tuhan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan oleh karena itu Bait Allah mestinya juga menjadi tempat di mana umat belajar dan diajar untuk makin mengenal kasih dan kebenaran Allah. Namun kemudian terjadi penyalahgunaan Bait Allah. Sebagian dari para pemimpin agama tidak lagi menghambakan diri kepada Allah, melainkan kepada uang, pada kekayaan. Oleh karena itu mereka menjadikan Bait Allah sebagai sentra bisnis atau juga simbol kekuasaan. Kita ingat ya peristiwa seperti dicatat dalam Markus 11 dan seterusnya bagaimana Yesus begitu marah ketika ia melihat Bait Allah dijadikan tempat berdagang. Bukan cuma sekedar dagang, tapi untuk memeras umat yang mau beribadah. Yesus marah, dia menjungkir balikan meja-meja tempat mereka berdagang, mengusir orang-orang itu untuk keluar dari halaman Bait Allah. Para pedagang yang menurut ahli-ahli perjanjian baru adalah kaki tangan dari para pemimpin agama itu. Sebaliknya dari mengajarkan kasih dan kebenaran Allah yang membebaskan itu, yang membuat umat bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, para pemimpin agama ini malah menumpuk beban lewat begitu banyak rincian detail peraturan yang justru menjadi penghalang bagi umat untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka bukannya membangun jembatan, tapi membangun tembok pemisah. Sebaliknya, dari menjadi gembala-gembala yang merawat dan melindungi, membela umat selaku kawanan domba kepunyaan Allah, mereka justru menjadi hakim yang menjatuhkan penghukuman atas dasar taat atau tidaknya umat pada rincian aturan yang mereka buat. Itulah
yang terjadi di dalam bangunan yang indah dan megah itu. Ironis. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kau lihat gedung-gedung yang besar ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, secara harfiah, bangunan-bangunan yang megah bisa mengalami kehancuran, entah karena terjadi bencana alam, atau memang dihancurkan secara sengaja, misalnya ketika terjadi peperangan. Dan itu yang terjadi atas Bait Allah yang kedua yang megah ini. Bangunan ini dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa keindahan, kemegahan tampak luar tidak menjamin bahwa apa yang ada di dalam adalah juga hal yang baik dan benar. Padahal apa yang menjadi isi bangunan akan menentukan kelanggengan, keberadaan, bahkan kemegahan bangunan itu. Mari sekarang kita membayangkan bahwa Bait Allah yang indah dan megah itu adalah keberadaan kita, diri kita. Sebab bukankah itu juga yang dinyatakan misalnya dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ditulis begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus ini mengingatkan kita, kalau kita ngomong tentang Bait Allah, jangan lupa kita sendiri, diri kita adalah Bait Allah. Mari kita membayangkan Bait Allah yang indah dan megah itu adalah keberadaan gereja. Sebab bukankah itu juga yang dicatat dalam Efesus 2 ayat 21. Di sana dikatakan, dicatat begini. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu gambaran yang kita temukan dalam Perjanjian Baru untuk menunjukkan hakikat keberadaan gereja. Bahwa salah satu yang utama hakikat keberadaan gereja adalah sebagai Bait Allah. Nah kalau itu saudara-saudara yang bisa kita bayangkan, maka menurut saya kita juga bisa mengatakan hal-hal yang kita percakapkan sebelumnya, esensinya sama. Boleh jadi penampilan seseorang sangat oke. Penampilan sepasang suami istri oke. Sebuah keluarga oke. Penampilan sebuah jemaat oke. Tapi menurut Anda, apakah kalau penampilannya oke, isinya di dalamnya juga benar-benar oke? Pasti oke? Belum tentu. Ya. Belum tentu, ibu bapak, saudara-saudara. Dan kalau isinya not oke, tidak oke, maka bisa dipastikan tinggal tunggu waktu sebelum collapse, sebelum runtuh. Arnold Toynbee, sejarawan asal Inggris, dalam karya besarnya A Study of History, terdiri dari 12 volume, antara lain dia menyimpulkan begini, ini hasil penelitian dia.
dari 21 peradaban yang terkemuka di dunia ini, 19 diantaranya musnah. Bukan karena ditaklukkan oleh pihak luar, melainkan karena kemerosotan moral dari dalam. Luar biasa, saudara-saudara. Kemerosotan moral, inner, apa yang ada di dalam itu, begitu besar dampaknya. Lalu kalau begitu bagaimana kita bisa memiliki, bisa merawat isi yang oke supaya kita baik sebagai pribadi, sebagai pasutri, sebagai keluarga, bukan sebagai jemaat, bukan cuma kelihatannya oke, tapi benar-benar oke secara utuh. Nah, bacaan pertama dari kitab Daniel mengatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Nah, kata bijaksana di dalam teks Daniel ini menggunakan istilah syakal, yang artinya bertindak hati-hati. Bertindak dengan wawasan dan pengertian yang benar. Itu sebabnya kebijaksanaan dalam ayat ini bergandengan dengan kebenaran. Orang akan dimampukan menjadi bijaksana, menjadi syakal, manakala ia berakar dalam kebenaran. Tentu kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Allah, Tsadak. Karena ia berakar di dalam kebenaran, maka ia dapat menuntun orang lain kepada kebenaran. Orang bijaksana yang hidup di dalam kebenaran seperti itu dikatakan akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, tidak akan runtuh. Mereka bisa bertahan sekalipun ada penyesat-penyesat. Seperti kita baca dalam Injil. Sekalipun ada peperangan, gempa bumi, kelaparan. Karena mampu merespons dengan bijak. Karena mereka merawat keberakaran mereka dalam kebenaran, antara lain lewat kesungguhan berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Sebab ia, Yesus Kristus yang menjanjikannya setia. Itu yang dikatakan dalam bacaan surat Ibrani. Pengharapan di dalam Kristus itulah yang memberi kekuatan untuk tetap bertahan hidup di dalam kebenaran. Bersikap bijak dalam merespons apapun yang terjadi. Semua kemegahan duniawi akan runtuh. Tapi orang bijaksana akan yang hidup dalam kebenaran seperti itu. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Amin. Thank you.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam segala keterbatasan kami untuk bisa merespons dengan benar, bersikap, menyikapi dengan benar segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami dalam perjalanan kehidupan ini, termasuk manakala terjadi peristiwa-peristiwa yang menggentarkan kami, peperangan, gempa bumi, dan sebagainya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa terus merawat kebenaran, hidup dalam kebenaran-Mu, yang menolong kami sehingga kami bisa makin bijak menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi itu. Teruslah ya Bapa, mampukan kami untuk menggenggam tangan kasih-Mu yang menopang kami. Dalam kerinduan itulah, saat ini kami juga bersahati bersyafaat. Kami berdoa ya Bapa, bagi makin mewujudnya kedamaian dan permukaan dan kedamaian dan perdamaian di permukaan bumi ini. Tuhan, Engkau yang boleh tetap berkarya karena Engkau Allah alam semesta ini, Tuhan atas sejarah. Engkau yang menggerakkan dan memampukan para pemimpin bangsa-bangsa yang masih bertikai, yang masih berkonflik, untuk mau bersama-sama merendahkan diri, mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik dalam berbagai aspek kehidupan sebagai umat manusia. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan yang baru, presiden, wakil presiden, serta para menteri selaku kabinet. Engkau yang memberi hikmat, Engkau beri kemampuan dan keberanian untuk mau selalu memikirkan, merancang apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, makin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Kami secara khusus juga berdoa untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Kiranya semua proses yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, sehingga lewat proses pilkada serentak itu juga bangsa ini boleh diperlengkapi dengan para pemimpin daerah yang berhikmat, orang-orang yang punya integritas, yang fokus pikirannya tertuju pada kebaikan masyarakat yang dipimpinnya, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja, apalagi untuk kepentingan pribadi.
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah, yang Tuhan ikut sertakan dalam mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Kiranya gereja-Mu boleh makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, tidak hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Kami berdoa ya Bapa, untuk proses pencalonan penatua tahun pelayanan 2025-2028. Kiranya Engkau jugalah ya Bapa yang turut bekerja di dalam proses-proses gerejawi yang dilakukan ini, sehingga melaluinya boleh menjadi nyata siapa orang-orang yang Tuhan perkenan, yang Tuhan beri kesempatan, tanggung jawab, tapi juga kehormatan untuk bisa menjadi kawan-kawan sekerja Allah, melayani selaku hamba-hamba Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi berbagai kegiatan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat Tuhan ini. Biarlah semua orang yang ambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan itu melakukannya dengan penuh ketulusan, melakukannya sebagai respons atas anugerah yang telah diterima. Karena itu cuma satu yang menjadi fokus, bagaimana lewat pelayanan-pelayanan itu nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing. Engkau Bapa yang tahu persis pergumulan-pergumulan yang sedang dan masih dihadapi. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah gangguan kesehatan, entah itu yang dialami sendiri ataupun oleh anggota keluarga yang dikasihi. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, Engkaulah Sang Tabib Agung itu. Kami menyerahkan mereka yang ada dalam keadaan lemah tubuh, yang masih harus menanggung sakit penyakitnya, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ya Bapa yang berkarya untuk terus menjamah mereka untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Semua itu boleh menjadi sarana yang baik untuk memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh saudara-saudara kami ini. Kalau ada yang masih harus menanggung sakit penyakitnya, tambahkanlah kesabaran, damai sejahtera, sukacita, baik pada si sakit maupun keluarga, sehingga mereka tetap dapat bersyukur, memuliakan Tuhan di dalam kelemahan yang masih harus ditanggungnya. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang punya masalah, beban karena urusan finansial, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Keluarga-keluarga yang mengalami problem karena ketidakharmonisan dalam relasi antar suami, istri, orang tua, anak, anak, saudara, dan seterusnya. Kami menyerahkan orang-orang yang sedang gamang karena ketidakpastian dalam berbagai hal untuk masa depan mereka, entah studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Tuhan mampukan kami semua tetap memegang teguh tangan kasih Tuhan yang selalu terulur untuk menopang, memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Yang ada di surga,
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bapa, terima kasih karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Biarlah kami tidak sombong karena kasih setiamu melingkupi kehidupan kami. Kesombongan kami melebihi dari anugerahmu. Jangan biarkan Tuhan. Biarlah kami bermegah-megah hanya karena kasih setiamu. Biarlah kami terus diberkati untuk menjadi berkat. Kalau tadi kami sudah memberikan persembahan, kami yakin dan percaya itu adalah bagian dari berkat-Mu yang kami bagikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, inilah doa kami. Terimalah dan kuduskanlah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.